Halo, selamat pagi Tribun Medan. Kali ini saya berada di tepatnya di kandang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Bisa dilihat dari belakang saya ada 20 ekor lembu import jenis limousin yang akan dikembangbiakan untuk mengambil anakan. Ternyata lembu-lembu atau sapi di sini tidak hanya berwarna coklat, namun ada yang hitam dan putih juga. Namun sangat disayangkan pemirsa, hasil dari anak-anak sapi impor ini tidak tahu kemana. Hingga sampai saat ini masyarakat bertanya-tanya